Di sini saya nggak mencet apa-apa, dia akan menjalankan sendiri. Nah, dia enter sendiri. Halo teman-teman YouTube, selamat datang di channel DLID kembali. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi WhatsApp Autosender. Saya buat dengan bahasa pemrograman Python ya. Ya, ini dia bentuk aplikasinya. Ya, sederhana sekali, dan ini template datanya. Nah, di sini template datanya berbentuk data CSV ya, atau .csv ekstensinya. Sini ada nomor telepon, nama, sapaan, dan pesan. Ini bisa kalian rubah sesuai yang kalian inginkan. Misalnya tulisannya apa dan ekstensinya CSV ya. Karena saya sudah simpan, saya don't save saja. Selanjutnya itu pastikan kalian sudah masuk di WhatsApp web ya. Jadi di sini saya belum masuk sekarang. Nah, pastikan centang yang keep ini. Selalu saya masuk dengan WhatsApp saya di sini. Nah, di sini saya sudah login WhatsApp web saya. Selanjutnya kita buka new tab aja, nanti akan dia close setelah kita send. Jadi kita biarkan saja browsernya. Nah, selain itu pastikan default browser kalian sudah kalian atur ya. Di sini kan saya menggunakan default browsernya itu adalah Microsoft Edge. Nah, di sini kalian lihat di sini default apps-nya, default browsernya adalah Microsoft Edge. Jadi saya biarkan, nanti kalau kalian menggunakan Chrome kalian ganti pakai Google Chrome. Karena dia akan memanggil default browsernya. Nah, di sini saya memasukkan template CSV-nya yang tadi sudah kita buat. Jadikan tinggal run saja, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini dia langsung membuka otomatis WhatsApp webnya yang kita sudah pastikan kalian sudah login, dan pastikan juga internet kalian nyambung ya di handphone. Nah, di sini saya nggak mencet apa-apa, dia akan menjalankan sendiri. Nah, dia enter sendiri dan kita tunggu dia close sendiri. Nah, ini maksud saya membuka tab baru biar tidak mengclose aplikasi web browsernya ya. Sekarang dia buka lagi dan mengulang terus menerus. Di sini incorrect ya, karena nomornya nggak punya WhatsApp gitu, makanya dia nggak dibaca. Di sini kita menunggu beberapa detik, lalu dia close lagi. Dia akan mengulang terus seperti itu secara otomatis. Saya tidak menekan apa-apa ya teman-teman. Dan ini data yang terakhir. Saya pakai ujinya pakai nomor saya sendiri ya. Jadi kalau kalian mau pakai nomor yang beneran bisa. Ini saya sudah pakai untuk di kantor, untuk mengerjakan promosi. Saya kirim satu-satu. Nah, ini dia. Dia kalau sudah selesai akan program komplit. Jadi itu aja aplikasi yang saya share buat kalian. Semoga bermanfaat. Source kodenya saya taruh di link deskripsi. Bisa kalian coba sendiri. Dan semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Nah, ini saya buka kembali. Tadi yang kita lihat pesannya yang tadi. Nah, ini dia. Sama yang tadi di Excel datanya ya. Dan terima kasih sudah menyempatkan nonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, untuk mendukung channel saya ke depannya biar lebih baik. Terima kasih.